Selamat datang di Gampong Lok Gajah, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Gampong Lok Gajah adalah salah satu desa dari 39 gampong yang terletak di kemukiman Sawang Utara. Gampong Lok Gajah terdiri dari dua dusun, yaitu Dusun Blang Seminda dan Dusun Jot Lupe. Sebelah utara berbatasan dengan Gampong Damakawan, Kabupaten Biren. Sebelah timur berbatasan dengan Gampong Lok Kuyun. Sebelah barat berbatasan dengan Gampong Payasepat, Kabupaten Biren, dan sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Krung Baru. Secara topografi, Gampong Lok Gajah termasuk dalam wilayah dataran rendah dengan luas wilayah adalah 3,35 km kubik hektar dengan pemanfaatan lahan terbesar yaitu sektor perkebunan dan persawahan. Jumlah penduduknya 419 jiwa, masing-masing laki-laki 204 orang, dan perempuan 215 orang. Mayoritas penduduknya adalah sangat miskin dan miskin. Adapun jarak tempuh desa ini dengan pusat kecamatan lebih kurang sekitar 9 km dan dengan ibu kota kabupaten sekitar 33 km dan dengan pusat provinsi 245 km. Salah satu kegiatan inovatif dalam pemanfaatan dana desa yaitu penyediaan air bersih untuk warga desa melalui jaringan pipanisasi. Kegiatan ini lahir karena kebutuhan terhadap air bersih di desa ini kerap menjadi permasalahan utama warga, di mana jika musim kemarau tiba, warga kadang harus berjalan puluhan kilometer untuk mengambil air dari sungai dengan timba dan jerigen. Untuk mengatasi masalah tersebut, salah satu cara yang ditempuh desa ini dalam mengatasi permasalahan air bersih untuk warga desa, yaitu dengan cara membangun sumur bor dan mengalirkan dengan pipa ke rumah-rumah warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Saipudin. Saya kesi Gampong Lok Gajah, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Di sini kami lagi membangun fasilitas desa yang menggunakan dana desa, yaitu membangun fasilitas air bersih untuk keperluan warga. Di sini masalah air bersih kami rasa sangat membutuhkan karena kondisi desa kami yang agak ketinggian sehingga sumur, kalau dibikin sumur warga, sangat dalam dan membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Dengan demikian, kami menggunakan dana desa ini untuk membangun sarana air bersih. Kondisi kami di sini, kalau lagi musim kemarau, mungkin susah untuk mendapatkan air. Ya, makanya dengan ada dana desa saat ini, kami bersama warga masyarakat Gampong Lok Gajah berinisiatif untuk membangun sumur bor untuk menyediakan air bersih buat keluarga masyarakat Gampong Lok Gajah. Selain membangun sarana pompa air bersih, kami juga memakai dana desa untuk membangun jalan usaha tani. Selain itu ada juga pelatihan buat ibu-ibu PKK, pelatihan keterampilan. Untuk ke depan mungkin kami berencana membangun gedung untuk fasilitas tempat belajar anak-anak, yaitu PAUD. Kedepannya kami lebih membutuhkan dana desa untuk melanjutkan pembangunan gampung yang masih sangat minim.